Lepas tu Dan cakap dengan dia, "Bye, saya pun mau ini macam. Saya mau ini macam juga satu bundle." Dia cakap, "Sudah habis kakak." "Penipu," aku cakap. Dan cakap, "Penipu kau, penipu." Dan ambil handphone dan terus tangkap dia punya video. Seorang wanita meluahkan rasa marahnya apabila pekerja warga asing di sebuah pasaraya cuba menipu dengan menyorokkan gula bersubsidi. Wanita yang juga peniaga ini dikatakan secara tidak sengaja telah ternampak pekerja pasaraya telah mengeluarkan stok gula daripada dalam stor dan terus dimasukkan ke dalam troli pelanggan yang juga warga asing untuk membelinya. Namun apabila rakyat tempatan meminta gula bersubsidi, kakitangan pasaraya cuba menipu dengan mengatakan bahawa gula tersebut telah habis. Setelah wanita ini mula marah dan merakam video, maka terbongkarlah segala penipuan pekerja asing ini yang secara jelas telah menyorokkan barangan bersubsidi tersebut di dalam stor mereka. Memang botol-botol marah. Eden boleh isi LC hari ini, pasaraya borong. Eden nak beli barang Dan, barang buat kuih. Lepas tu Eden cari gulanya. Dan cari gulanya. Gulanya Dan cari. Ya, RM2.85. Kau tahu yang ada apa? RM4.20 punya gula. Kepala otak Lepas tu kan, Dan tengok dekat rak tu tak ada gula ni. Dan tengok dekat rak tu tak ada gula ni. Lepas tu Dan tanyalah orang tu. Orang yang jaga tu, orang bukan orang Malaysia lah, orang lain lah, orang tak tahulah, orang Nepal ke Bangla ke, Dan tak tahulah kan. Tapi Dan tanya dia, "Ada tak gula ni?" Dia cakap, "Sudah habis kakak." Kan, tapi bila Dan keluar ya, pusing ya belakang, Dan nampak ada seorang, tak tahulah bangsa Bangla ke Rohingya ke, tak tahulah kan, bawa troli, minta gula ni lah, satu bundle dekat dia. Tapi dia bagi depan mata Dan dekat CLC semuanya. "Tengok aku minta tadi RM4.20 je kat sini yang ada. Memang nak kena dengan aku. Tadi ada Bangla beli satu paket besar, satu bundle dia dapat gula merah RM2.80. RM2.85. Dia suruh orang Melayu kita beli harga RM4.20. Tapi orang Bangla tadi aku nampak tadi naik troli boleh beli satu bundle gula merah CSR. Mes ni aku nak maki dia orang. Wah, hajar betul. Eden minta dia cakap tak ada. Orang tu minta dia cakap ada. Depan mata Dan dia bagi, duduk dekat dalam troli dia bagi. Lepas Dan maki-maki tadi, dia bagilah gula ni satu bandar dalam Dan punya troli. Boleh-boleh sana. Jangan suruh-suruh gula. Gula jangan suruh-suruh. Tadi itu Bangla mari, you bagi. Saya Melayu. Bagi pun tak boleh. You orang suruh saya Melayu beli tu gula mahal-mahal punya. Bangla beli boleh murah-murah, apa hal lah. Ini yang tak diminta ke yang lain? Itulah, tengok minyak. Minyak pun kosong ni ha. Ni, kosong. Tiba Bangla dapat satu bandel. Aku tak faham betul lah. Memang aku buat report lah. Aku pergi kaunter kan, memang aku bagi tahu lah. Tadi dia cepat-cepat ambil gula, dia cepat-cepat belah tau. Dia bagi kaum dia je. Tengok ni, lepas kena maki baru aku dapat satu bandel ni je. Lepas kena maki baru dapat ni je. Aku ni nak berniaga, payah. Mana aku nak cari Bangla tadi yang dapat. Yang dapat satu ni tadi. Cepat-cepat dia ambil, cepat-cepat dia belah, tahu tak? Kena maki dengan aku baru dia keluarkan. Tu, orang yang tengah menonggeng tu. Dia yang, dia yang kroni. Kroni, dia bagi member dia je. Memang aku report dekat kaunter. Memang aku naik angin hari ni. Aku naik angin betul hari ni. Jangan memain dengan Narima. Dia pergi soroknya gula, dia bagi kroni dia je. Tu nampak tu. Inilah Bangla yang dapat gula tu. Inilah dia. Lepas tu masa nak bayar tadi, Dan memokak kat kaunter. Dan memokak kat kaunter, Dan bagi tahu dia punya manager. Ada manager dia ada kat kaunter tu. Lepas tu on the spot, manager dia pergi tengok. Jam tu, dia ada pergi susun gula ni ada kat rak tu. Banyak pula.
kono maki dah kono apa dengan den lepas tu baru kau nak keluarkan. Ah, lepas kena maki dia orang keluarkan gula merah tu. Baru dia nak susun dekat situ. Ah, baru kau tahu. Tengok dia keluarkan gula merah tu. Dia susun dekat situ. Kalau tak tadi gula 4 ringgit lebih je yang ada.